Warganet kini diramaikan dengan drama RT 4 RW 4 River Valley 1 Bogor. Di sana, sepasang suami istri viral membongkar tempat pembuangan sampah di komplek tersebut. Tak terima disebut merusak TPS, sang istri berinisial RS mengklaim bongkar TPS demi keindahan kompleks, meski tanpa persetujuan warga. Dinas Lingkungan Hidup pun mendatangkan truk sampah untuk memfasilitasi warga yang lain. Bukannya selesai, Pak Sutri ini kembali memperkeruh masalah dengan menghadang truk sampah Dinas Lingkungan Hidup. Pak Sutri ini bahkan nekat parkirkan mobilnya, memblokir jalan masuk perumahan tepat di pertigaan jalan. RS kembali sodorkan alasan tak jelas terkait tak mau jalan perumahan rusak maupun potensi hadirnya aroma tidak sedap. RS bahkan mengancam seret warga ke jalur hukum bila menerasikan aksinya sebagai aksi perusakan. Saksi RT 4 Teguh Muriatno menyebut, baru 1 tahun tinggal di River Valley, Pak Sutri ini mulai bertingkah aneh semenjak kalah kontestasi pemilihan RT. Bahkan, Pak Sutri ini disebut membuat RT 4 tandingan dengan mengumpulkan 10 kakak pendukungnya. Adapun suami RS disebut berprofesi sebagai advokat, namun disebut hanya diam melihat ulah sang istri. Hingga berita ini diunggah, Tribun News Network masih menggali info lebih lanjut terkait hal ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.